nanti menang. Anak-anak dari Malaysia lagi ada masalah. Mereka lagi dikejar-kejar anak KT baik. Sekarang posisi mereka di pasar kemiri kita. Terus gimana? Kita harus bantuin mereka. Kita tahu dari sana. Di antara mereka ada si Udin. Hei bang, gak ada apa-apa main rem aja. Maaf, maaf pak bu, ini saya mau kasih tahu anak saya lagi main sepeda. Ya norak amat sih bang, timbang naik sepeda aja pakai ditegur. Ya udah bang, gua turun di sini aja. Gua juga. Udin, pulang, Udin. Pak, Bu, kenapa? Ya. Bukan kaki aja. Apa? Udin, masih main sepeda aja. Pulang. Ayo pulang. Man, lu cepat sana. Bantuin tim Safi. Tapi, Din, udah. Ini urusan gua. Oke, Din. Ra, Ben, ayo kita berangkat. Gak usah ngatur. Dah, yuk. Mandu nih. Cakra, baru berdamai, kita aja. Ya iya, udah. Udah, jalan. Sana cepet. Assalamualaikum, Pak. Salam. Yuk. Ngapain kamu masih main sepeda? Ayo pulang. Ayo pulang. Bah, tolong izinin Udin, Bah. Udin mau bantuin teman-teman dari Malaysia. Bukan urusan kamu. Bah, mereka lagi kena masalah, Bah. Bukan urusan kamu. Ayo pulang. Tapi, Bah, Abah kan udah izinin Udin main sepeda. Abah izinin kamu untuk lomba. Bukan kebut-kebutan seperti ini. Ngerti enggak? Ayo pulang. Ma, mau ngomongin apa sih? Kok bunga dibawa ke sini? Mama pengen tanya sesuatu sama kamu. Bunga, Mama tadi lihat Bang Rojali itu pakai mobil kamu. Waduh, Mama ketemu lagi sama papanya si Jack. Dan dia juga bilang kalau mobil yang dia pakai itu adalah mobil pacar anaknya dia, si Jack. Hah? Jadi selama ini pacar yang mau kamu kenalin ke mama itu si Jack, anaknya Bang Jali, iya. Bukan, Ma. Terus kenapa dia bisa pakai mobil kamu coba? Kan aneh. Aduh, mobil bunga di bengkel kok. Kamu jangan bohong ya. Jelas-jelas mama itu lihat tadi plat nomornya itu mobil yang biasa oma kamu pakai. Yah, gue ngomong apaan ya? Aduh. Oh. Mungkin mobil bunga tuh dipakai sama Pak Rojali. Wah, bener-bener ya, Mah. Kok bisa sih itu orang bengkel ngasih mobil bunga sama Pak Rojali? Jangan-jangan kru bengkel itu ada apa-apanya lagi sama Pak Rojali itu. Bunga ke sana, Mah. Tunggu-tunggu. Bunga? Hmm? Kamu jujur ya sama Mama. Kamu pacaran sama Jack? Enggak kok, Ma. Bener. Ya udah, Ma. Bunga harus ke bengkel nih, ya. Ya udah. Mama ikut kalau gitu. Gue jadi serba salah deh kok kayak gini. Bunga. Jena, apa kabar ya? Pengen telepon tapi ragu-ragu. Mau ketemu orangnya aja. Halo. Ada-ada aja. Eh? Mau kemana kamu? Be, Saskia izin fotokopi bentar ya. Oh, Raisa kemana sih? Raisa lagi kantor pos, Be. Tadi nggak beres-beres kerjaannya tuh. Ngirim barang, katanya ngirim ada paketan gitu. Pergi dulu ya, Be. Yeah. Gawat, Sasi. Kalau Saskia sampai tahu bunga anaknya Jainab.
mati deh. Kenapa Cing Jainab bisa barengan sama Bunga? Saskia, kenalin nih anak saya namanya Bunga. Sayang. Jadi Bunga ini anak yang Cing Jainab. Loh, kalian emangnya udah pada saling kenal ya? Mah, lu deh gak penting. Mana ya buruan? Bunga? Bunga tunggu. Maaf ya, bunganya lagi agak buru-buru. Ya udah, saya duluan ya. Assalamualaikum. Babe. Be. Jadi Babe sama ini tahu kalau Bunga tuh anak yang Cing Jainab. Iya. Yeah. Maafin Babe. Terus Babe takut. Ntar kamu berubah pikiran. Terus Saskia pergi ya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Gagal lagi dah kalau kayak gini. Aduh, berat amat hidup. Kesini anak. Keberantem lagi. Help me.
keranjangin lu kate-kate. Tak nampak dari tadi. Astagfirullahaladzim. Kau nih, budak kecil yang aku lompati tadi kan? Eh, enak aja gue dibilang anak kecil. Gue bos preman pasar, tau gak lo? Apa, Cik? Lo ini siapa? Lo udah berani masuk ke wilayah gue. Lo udah berani merusak pasar. Iya, maaf, Pak Cik. Tadi kita tak sengaja. Sebab kita dikejar sama mini bicycle. Tunggu dulu. Tadi lo bilang paci. Berarti lo bukan orang sini. Lo orang Malaysia ya? Betul, paci. Betul. Aduh. Kenapa tak cakap dari tadi kalau lo orang Malaysia? Kita itu bersaudara. Kita gak boleh berantem. Apalagi berkelahi. Alhamdulillah. Kenalin. Gua Johnny. Nama gaulnya Uncle John. Ya, Uncle John. Ah, diam aja lu. Salaman. Weh, siapa ini? Johnny. Udah, ayo kita beresin masalah tadi. Ya, ayo Uncle John. Sekarang jongkok. Kenapa saya curu congkok? Ah, banyak omong. Jongkok! Ya, Pak Cik. Ini udah jongkok. Beda lu. Nah, udah. Nah, gendong gua. Ayo cepet. Iya. Iya. Jalan. Iya. Iya. Tahu. Gimana nih ya?
gawat nih, men. Gimana nih, Kak? Itu Safei bersama siapa? Ya, sama siapa dia? Nampaknya bos preman. Pulang. Jangan kelayapan lagi ya. Iya, Bah. Jangan bohongin Abah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bah. Ya. Saskia. Din. Kamu ke mana? Aku mau fotokopi, Din. Kamu mau nganterin aku enggak? Jangan kelayapan lagi ya. Jangan bohongin apa. Tapi... Dinin. Kalau emang kamu gak bisa, ya gak usah dipaksain. Aku gak maksa kok. Bisa kok. Yuk, aku anterin. Kamu yakin? Nanti ada yang marah lagi. Siapa yang marah, Sas? Yuk. Comelnya budak nih.
apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tim kami sama tim Udin. Iya. Kalau tak salah, kalian berdua kah? Oh, iya. Kalian comelnya. Comel? Maksudnya? Maksudnya tuh cantiknya. Makasih. Ya. Kamu tim Syafi'i kan dari Malaysia? Oh iya, bagaimana kalau kita cari restoran, kita bisa bicara banyak dan saling kenal. Mau tak? Gimana, kamu suka nggak? Aku suka. Kenapa aku harus ngeliat Udin sama Saskia naik sepeda berduaan? Apa-apaan ini? Kenapa, Din? Tuh, lihat tuh. Tolong! Tolong! Aku pergi lah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Din. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, aku harus kejar penjatuh. Iya, iya. Iya, gua tahu. Ayo, jom. Mana budak-budak ni? Itu pasal belum tiba kak ni. Awak semua dengar ya? Luar biasa. Awak semua yang patut jadi juara. Terima kasih, Saiful. Terima kasih, aku. Mana Safi'i? Safi'i? Kemana Burato menghilang? Cikgu, mungkin Safi'i lagi pusing-pusing cari wanita Indonesia. Kau tak boleh bergurau. Ini serius. Mana dia? Cemana Safi'i? Aduh, saja. Dia kata tak boleh telat, tapi dia telat. Cemana cikgu? Kemana ke kau Safi'i? Safi'i. Aduh. Ketua kita cemana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Kenapa lu?
Mau nonton konser ya? Sentimen banget sih. Temen gaya baru malah diem aja. Belum apa? Lihat dong, ada dua nih sekarang. Wah, ini betul. Cuman dua, nggak beranak. Kayak orang apa, Cu? Oh, Indian dong. Waalaikumsalam. Udin mana ya? Udin? Udin lagi nggak ada, Bu. Yah, pas diputuin nggak ada lagi Udin. Emang ada apa, Bu, sama Udin, Bu? Ibu minta tolong nih. Tadi suami ibu tuh buru-buru. Dia tuh ketinggalan tasnya. Di dalam tas ini ada STNK motor sama file kantornya. Oh. Tadi udah ke pangkalan ojek tapi nggak ada yang mangkal. Ya udah deh, biar kita aja yang nganter. Tuh, yaudah. Tapi kudu cepet. Cepet atau lambatnya? Itu tergantung seberapa besar bayarannya, Bu. Oh, Ri, ada yang matre nih. Udah deh nih, 20.000. Bu, nggak usah, Bu. Maaf, Bu. Udah, Bu, nggak usah. Yaudah, nggak apa-apa. Yang penting tas ini nyampe ke suami ibu ya. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Nih, tangannya nih. Ya. Oke, Bu. Siap. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah, jalan. Berdua. Enak Kapten. Aja lu. Lo hari ini ikut deh anterin kita. Gue mau ikut. Asalkan kalian harus menuruti semua instruksi Kapten. Setuju gak? Ayo, kan? Oke, siap. Udah, yuk. Ayo, jalan. Jangan ketinggalan lo. Ayo, lo depan deh. Lo depan, yuk. Bunga, sebenarnya bengkel kamu itu di mana sih? Dari tadi kita cuma keliling-keliling doang. Kamu jujur dong sama mama. Kamu jangan main rahasia-rahasian kayak gini dong. Aduh, Ma. Rahasia-rahasia apaan sih? Orang gua gak bohong kok. Terus kenapa mobil kamu bisa dipakai sama Bang Rojali? Bunga, jawab jujur. Jawab. Mama kecewa ya sampai kamu bohong sama mama. Bunga jawab mama dong, sayang. Bunga. Ada apa ya sama Bunga? Kelihatannya Bunga menyembunyikan sesuatu. We'll be right back.
Rupanya mereka komplotan. Iya, kita mesti jaga diri. Di dalam dompet itu uang kerja saya selama 1 tahun, Dek, untuk saya kirim ke anak-anak saya. Bagaimana ini? Yang sabar ya, Bu. Ya, Ibu sabar ya. Insya Allah dompet itu masih rezeki Ibu. Dulu. Boleh, boleh. Wah, masih utuh, Dek. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Saya benar-benar berterima kasih kepada kalian berdua, ya. Iya, Bu. Lain kali, Ibu harus lebih hati-hati, ya, Bu. Kalau lihat orang-orang rada mencurigakan, Ibu harus lebih hati-hati. Ya, pasti. Jadi, ya, Bu. Ya. Yuk. Sah, kok kamu ada di sini? Tadi habis jalan sama Syafi. Kami tadi tak sengaja berjumpa. Dia care sama saya jadi pergi makan. Tadi pas jalan kebetulan ketemu sama Udin. Jadi minta tolong dia buat nganterin aku. Oh iya, Safi, kenalkan ini Saskia. Jadi masih saudaranya Raisa. Tapi ya udah yuk. Aku duluan nih. Cobain dulu, ini petang.
Biarin aja. Satu. Satu. Cobain dulu. Yes. Enak banget, yes. Enaknya. Roma Maltis coklat. Wih, top banget. Iya, banget. Yes. Gak rezeki lu, bos. Udah habis. Telat lu datangnya. Deh, gak usah dipusingin lagi ya. Ini numpung gue sekarang lagi bahagia nih. Karena gue udah jadian sama Bunga. Jadi lu semua bakal gue traktir. Wih, terus lu? Ya serius, masa gue bohong? Emang gue pernah bohong? Leng, seingan lu mah. Gue gepengin juga lu, bener lu pada lu. Niat gue udah mau bayar, mau traktir lu. Tapi ya gak jadi deh. Jangan gitulah. Ah, bos. Gue butuh bukti, bukan janji. Ntar yang ada ending-endingnya gue juga yang bayar, ya kan? Terus gue ditinggal. Iya bos, jadi doang. Kalau lo mau gue tatis sepuasnya, jadi lu si Firman. Firman Rizal kemana ya? Kapan selalu saya ditinggalkan olehnya? Awas! Eh, Yus! Lo kok nabrak gue sih? Hah? Aturan kan gue yang nabrak lo, Yus. Lo kagak kreatif. Justru sekarang giliran gue yang nabrakin lo. Puas lo. Gue tahu nih. Pasti lo dari tadi ngikutin gue kan, hah? Gue ngikutin? Ngapain gue ngikutin lo? Yang ada lo ngapain parkir di sini? Nunggu gue tabrak lo, hah? Enak aja. Amit-amit ya Bang Bayu, Yus. Partai nungguin lo tabrak. Yus. Balikin topi kehormatan gue, Yus. Emang lo doang yang usil? Yus. Gue juga keles. Aduh, ini kok ada orangnya, iya nggak? Iya. Kita sumbangin aja sama orang yang nggak punya. Tau, ini cemerlang, iya nggak? Iya. Itu sepeda Bang Ado. Jangan diambil. Enggak, Bang Ado. Sepeda ini bukan mau diambil, tapi mau disumbangin. Iya. Sama aja. Jangan. Gak boleh. Bang Ado, entar lagi. Kotor kan? Sorry. Sebagai kapten, Bang Ado mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Iya dah, maafin. Ini semua gara-gara Bang Jayus. Kita harus balas dendam sama Bang Jayus. Jangan Bang Adol, kata Pak Ustadz kalau boleh dendaman, dosa, ya nggak? Iya. Bener tuh Bang. Ya udah deh, tapi Bang Jayus sudah menginjak-injak harga diri Kapten Adol. Kita harus cari Bang Jayus. Siap, kita setuju, ya nggak? Iya. Siap. Ayo. Buat, cari. Ayo anak-anak. Jangan.
mobil calon mantu gue lecet, gue selepet gigi lo. Lecet, lecet. Asal si bos punya aja. Artinya kayak company, sadis. Iya, aku dapet. Iya, ampun. Iya, jangan. Jangan, aduh. Ampun, jangan. Tega banget sih, Bang. Saudara saya diancam pakai gituan. Ya, habis dianya. Mau ngelecetin mobil calon mantu gue. Gue larang lo. Oh. Orang gue sih saya mau diselepet tuh sama si bos. Awas aja ya. Kalau berani nyelepet si Mansur. Apa sih? Weh, gue kemana nih? Lah, bukannya jalan sama lo? Duh, jalan kemana? Kagak ada jalan sama Bunga, Be. Lu gimana sih, Lutong? Udah buruan lu telpon! Ntar kalau dicolong sama si Udin, bagaimana? Kayak si bos. Kayak Babe. Kagak dapet Pak Jamila. Kagak dapet si Jamila. Dapetnya apa, bos? Dapetnya opak bantet. Hei, tega banget bini dikata opak bantet. Gak cuma bercanda aku mah. Canda, bercanda. Canda abang tuh gak lucu, tau gak? Lucu. Udah. Gua males ribut. Udah, telponin buruan. Gimana sih bang, narik angkot gak merhatiin bensin? Ya maaf bang, namanya gua orang lupa. Lupa. Kalau gini caranya kita kan yang susah bang. Mending kita keluar aja, payah lu bang. Aduh, gara-gara papanya si Jack yang norak, gue harus naik angkot ngindarin mama. Terus sekarang gue harus ngambil mobil ke tempat papanya si Jack. Aduh, apes banget sih. Jadi nyusahin banget kayak gini. Gak diangkat juga, Be. Sabar. Lu teleponin terus sampai diangkat sama si Bunga. Udah. Bunga mau kemana? Bunga mau ke kampung kandang, Bah. Oh. Ya udah, Abah anterin ya. Itu handphone kamu bunyi itu. Siapa tahu penting, diangkat aja. Gak penting banget angkat teleponnya si Jack. Ih, rese banget nih orang nih. Dimatiin, Be. Lu telepon lagi. Duh, Be, udah dimatiin, Be. Percuma, dia bakal kagak mau nih, mah. Lu telepon sampai dia hidupin. Sibuk. Bunga, kamu kenapa kok diem aja? Bang, jalan dong. Nunggu apa lagi sih? Eh, Bang, angkot lu mau narik apa kagak sih? Sebentar, ini teman anak saya lagi ada masalah. Tunggu bentar ya. Cewek mulu yang diurusin. Gak jelas. Kamu kenapa? Bang, mau kemana bang? Naik angkot saya lagi bang. Bunga, kamu kenapa? Kok nangis? Ada yang nyakitin kamu atau gimana? Atau ini ada hubungannya sama Rojali gitu? Gue gak mungkin ceritain sama Abah. Kalau sampai Pak Rojali tahu, pasti Pak Rojali marah. Dan gue dilaporin ke kantor polisi. Aduh, gimana ya? Bunga, tolong jawab Abah. Kasih tahu Abah sebetulnya ada apa gitu. Gak ada apa-apa kok, Bah. Kita jalan aja ya. Oh gitu. Gak apa-apa ya. Balikin, tumpah dibalikin, Mak. Come on.
kemur sana jalan lu. Enggak udah usah. Apa Yus? Berantem mulu sama lu. Yakin lu mau damai sama gue? Yakin Yus? Kamu harus percaya sama aku. Lebay lu, kayak sinetron. Sama aku. Gue! Aku. Pokoknya kita harus damai, titik. Gitu dong, damai. Ya enggak? Ya. Bikinin bahasa buat temen saya ini, Bang. Siap, Bang. Kamu baik banget sih, Dom, mesinan aku bakso. Udah, aku jadi malu. Iya. Yeah. Bisa aja. Pak, makan baksonya gratis. Oh iya. Teman saya lagi ulang tahun. Oh iya. Asal Bapak nyanyiin selamat ulang tahun buat teman saya. Ayo, Pak, sini, Pak. Oke. Mas, Pak. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Aduh. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa. Mau kemana? Main cabut aja, bayar dulu baksonya. Ya, bayar-bayar gimana? Ngeselin lagi nih Kapten Dodol. Pasti ngibulin gue lagi nih. Kan tadi teman saya mau traktir. Ngapain saya bayar, Mas? Segini? Mana cukup? Semuanya bayar. What? Semuanya? Kan teman lo yang ngomong tadi, lo ada acara ulang tahun. Kenapa harus ketemu sama Udin dan Saskia lagi sih? Semoga aja Udin gak ngira aku ada hubungan spesial sama Syafi'i. Adek-adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Oke? Oke. Tasnya. Ikuti rodamu mengantar arah cintamu. Tunjukkan kuatnya tekadmu. Oh,